Saya nggak akan lagi bawain lagunya Dani, ya, baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, ya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada, ya. Ini hanya urusan pribadi saja, ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu, tidak bisa larang-larang. Bisa kalau katanya menteri tadi bisa. Kan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu lebih supreme. Khususnya pengkhususannya adalah pasal 23 ayat 5. Nanti kan ada rekamannya, Bukan gitu kalimatnya, Menteri tadi sepakat loh. Makanya Bang Hilal dari saksi-saksi yang lain. Ya boleh, Pak. Bapak penengah. Pak Menteri tahu pasal ini. Ini ada hukum yang umum ya. Lex specialis derogat lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum, apakah menteri pasti tahu itu? Ya, sarjana hukum S1. Kalau profesor udah pasti tahu itu. Udah pasti tahu. Coba kasih nanti videonya ya. Pasal Pak, ada hukum itu, semua sarjana hukum di dunia tahu. S1, sarjana hukum S1. Kalau Pak Menteri profesor, doktor, beda makanya. Gitu. Jadi tadi gini, Mas, bentar, saya jelasin, Mas. Jadi di pasal 9 itu secara sah seizin pencipta. Nah, artinya kalau si pencipta tidak mengizinkan memang tidak boleh. Tidak ditulis begitu, tapi seizin. Pasal 9. Pasal 23-nya itu tadi lex spesialis generalis tadi. Dia kewajibannya kalau hanya bayar, membayarkan gitu. Inilah nanti 2 minggu sesudah Lebaran kita duduk bersama ya dalam forum grup discussion. Tadi sudah disepakati. Karena ada masalah. Nah, tidak dituntaskan. Kalau ada masalah kita nggak bakal ada jiji. Gitu ya. Jadi sementara nih bulan Ramadan udah alhamdulillah dulu lah. Ya udah bisa deket-deketan, senyum-senyuman. Oke. Kita sebelum saya nggak boleh punya Dani lagi. Rasa nggak selama ini membayar? Membayar, selama ini kan membayar royalti. Saya kalau bikin kontrak dengan IO bahwa mereka yang bertanggung jawab pembayaran royalti terhadap penampilan saya, mereka harus bayar. Itu dalam kontrak saya. Once tidak punya tanggung jawab untuk membayar. Iya betul. Once tidak punya tanggung jawab. Saya kan kontraknya tuh. Saya kontraknya Once harus bayar, Once tidak punya tanggung jawab bayar. Jadi mesti jelasin dulu, Once tidak punya kewajiban untuk bayar royalti. Jangan salah tanya lagi. Once tidak pernah punya kewajiban bayar royalti. Yang berkewajiban tuh IO. Udah kita dulu tangan kita sepakat. SGOT naik. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.